Selamat datang di channel Kurtake Gusyu, channel yang berisi bodoh-bodoh tentang teman-teman TK, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurtake KURUTAKA. Nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-4615 ini, saya akan membahas soal ini ya, soal KPK dari 18, 27, dan 36. Kali ini saya pakai tiga cara ya, ini ya. Cara pertama menyebutkan kelipatannya, cara kedua membagi dengan faktor-faktor prima, cara ketiga dengan faktorisasi prima ya, poin faktor. Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama, yaitu menyebutkan kelipatannya. Kita tuliskan dulu kelipatan dari 18, 27, dan 36 mulai dari angka itu sendiri ya, yaitu 18, 27, dan 36. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil itu kan 18. Berarti 18 ini kita tambahkan 18, hasilnya 36. Di sini yang paling kecil adalah 27 ya. Nah, 27 tambah 27 itu 54. Nah, di sini ini yang paling kecil kan 36 ya, berarti... Tapi ini sama-sama 36, boleh ini dulu, tapi ini saya ini dulu ya. 36 tambah 18 ini sama dengan 54, karena ini 36 tambah 36 itu 72. Nah, ini yang kecil adalah 54. Nah, saya mulai dari yang atas saja ya, 54 ditambah 18. Ini 72, ini 54 ditambah 27 itu 81. Nah, ini yang kecil adalah yang 72. Nah, 72 ditambah 18 itu 90 ya. Nah, ini 72 ditambah 36 itu 108. Nah, di sini yang kecil adalah 81. 81 ditambah 27 itu 108. Nah, di sini yang kecil itu 90 ya. 90 ditambah 18 itu 108. Nah, di sini sudah sama semua. Berarti sudah ketemu KPK-nya adalah 108. Selanjutnya cara yang kedua yaitu membagi dengan faktor-faktor prima ya. Kita tuliskan dulu angka-angkanya yaitu 18, 27, dan 36. Kita buat seperti ini. Angka prima paling kecil itu kan 2 ya. Nah, ini bisa dibagi 2, berarti 2 tulis di sini. 18 dibagi 2 itu 9. 27 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti tetap tulis 27. 36 dibagi 2 itu 18. Nah, ini masih bisa dibagi 2 lagi, berarti kita 2 lagi ya. 9 tidak bisa dibagi 2, tetap 9. 27 tidak bisa dibagi 2, tetap 27. 18 dibagi 2 itu 9. Nah, di sini sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, kita lanjut prima berikutnya setelah 2 yaitu 3. 9 dibagi 3 itu 3. 27 dibagi 3 itu 9. 9 dibagi 3 itu 3. Ini masih bisa dibagi 3 lagi ya. 3 dibagi 3 itu 1. 9 dibagi 3 itu 3. 3 dibagi 3 itu 1. Nah, ini masih bisa dibagi 3 lagi. Kita bagi 3. Berarti 3 dibagi 3. Ini ya, 1 dibagi 3 tidak bisa ya, tetap tulis 1. 3 bagi 3 itu 1. 1 bagi 3 tidak bisa, tetap tulis 1. Nah, ini kalau sudah 1, 1, 1, berarti ini sudah selesai. Tinggal kita kalikan saja, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 108 ya. Yang kita kalikan angka-angka yang ada di sini. Selanjutnya cara yang terakhir, cara yang ketiga yaitu faktorisasi prima ya. 18 kita buat poin faktor seperti ini, kita bagi dengan 2 hasilnya 9 ya, 9 kita bagi dengan 3 hasilnya 3. Jadi faktor ini ya, faktorisasi primanya sudah ketemu, ini berarti 2 kali 3-nya ada 2 ya, berarti 2 kali 3 kuadrat. Kemudian 27 kita buat sama, kita bagi dengan 2 tidak bisa, bagi 3 bisa ya. 3 hasilnya 9, kita bagi 3 lagi hasilnya 3. Nah, 3-nya ada 3 berarti 3 pangkat 3. Kemudian 36 kita buat poin faktor, kita bagi 2 bisa ya. Hasilnya 18, kita bagi lagi dengan 2. Masih bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 itu sudah tidak bisa bagi 2, bisanya dibagi 3 ya. Kita bagi 3, hasilnya 3. Nah, ini berarti 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Berarti 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Selanjutnya kita pilih pangkat yang besar ya. Di sini
dua, ada dua, ada bilangan pokok dua, pangkatnya yang besar adalah kuadrat ini ya, pangkat dua. Berarti dua kuadrat. Sedangkan tiga, pangkat yang besar itu tiga pangkat tiga. Berarti KPK-nya tinggal dua kuadrat kali tiga pangkat tiga ya. Hasilnya 108. Nah, dari ketiga cara ini tinggal pilih mau pilih cara 1 atau cara 2 atau cara 3 atau pilihlah cara sesuai dengan perintah soal gitu ya. Kurang lebih demikian. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini termasuk mudah ya, tinggal pilih salah satu cara saja. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa yang belum maklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.